seluruh keroha imana mangaromoti agar tetap pikiran muna ibagasa Kristus Yesus. Amin. Amat kadongan untuk jamitan sadengkon di minggu ongkong minggu trinitatis iman tersurat di Rom 8 ayat 28 satu ayat 20. Rom 8 ayat 26 di ayat 20. Nah, sorry mahitran aja. Alai nato diri Yurupi dohita di agar yaktai Edam taboto Manan ahar nakamaha Sipang dohita Gabe yoti wato diri dohita Mahite ite hatana Hinoero maso takas natal Alai taboto do Salunna do menupa tuna dengan di aka kamar holong miroha di debaka aka najinuna setahi ayam. Jala aka nam tinurunai ido ijo jalana jinunai ido ipitor jalaka nam penitoran nai ido ipasang ido sahabu awak kadongan odora perjolo sahali boy kami melayani so di budiata di antara pisah pungon ya gara digadung melupakan doa diriku ya baru bicak papahan kaditan KBP senari bertugas di STT Jakarta KB Sosada dosen isi mengajar ku mata kuliah etika doa filsafat ya pas waktu pulung ku ima dorta guru Pak Dede sada dope anak dihami 1-5 bulan mau amat dong sada dope alai mau pergi jauh untuk sadago. Jadi abang tu perbedaan pendapat kami sih. 15 bulan mana nasib anak kami sunari Reinhold Franciscus Guarna tinggal di STT Jakarta do kami di Jalan Proklamasi di Menteng. Jalan ruas ni HKW Menteng Jalan Jambu do. Sosong ini kami tunggu kami melayani di AKBP di Balitbang, Rabdo, Kadikata, Kadikata Daniel Harahap. Kalian tahu GB sada anggota Maisi, ketua kami Kadikata Daniel Harahap, Kadikata. Nah, dari nampang itu, dari nanti pergi jauh ke Rupan Dede, dari nampang itu ke Rupan Pau, jala inang semua tua baru Nabi Tugulu. Jadi, tunggu Maisi sudah selama lewat. Mulai kurang si menguncong dengan nunggu pesa jadi apa gue sok si menguncong emang aman emang gue burungmu nama masa katur bisa sunari 10 bulan anak nama jadi awang inang tinggal di istri Jakarta dua hari sunari di Jalan Proklamasi IC gurang gue akan kejadian-kejadian ke ala pusat lingan pusat di Jakarta. Jadi harum gue pikir-pikir kejadian di Mungkuna Salpu soal deklarasi ahad, deklarasi ahad saya sih maksudnya di tubuh proklamasi malam harga lepas 5 menit nasa sih. Jadi atau gue dong kamu ngaruh tuh sih naik istirahat ke STT Jakarta lo malamu tujuh menami mulu dituruni pukul 4 roh kamu sore kurang gue sepangama masih dengan buka rupi kantin jadi gue itu bisa kami tahan sih kalian mau dulu salpuk pukul 4 dan kamu mah sepatu Tuhan Mawanginan Jamita Saderion
5 melalui Bagasi Bahasa Indonesia, Tewana Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Jadi pengabaran nakin di Bagasi Bahasa Indonesia lain aku bos ada film dan bos tadi ada apa tu ini kanon aku bos ada film karena boy ben sama. Saya di situ film di lagu terbe. Saya main akhirnya tu hitai bagasi situasi masuk umum. Nampak hitai sahaja bahaya, tapi masuk mesti tu bahaya asing. Dari buka buih hitai merujuk bukan karena kapan marah, tapi perlu mesti jolot. Soalnya sodong be harapan, soalnya sodong be kekuatan. Jadi yang menghina memang di bagasan mulutka sama sadahalang porsiat dibaca tumpu roh dihita aka pemarahan tunggu roh aka cobaan. Jadi memang di bagasan zaman nasionario sama di bagasan tahun 2014 lambunan ku jual mana stres dohon depresi lambunan ku jual mana stres dohon depresi terutama kalau menurut penelitian angka yang tinggal di daerah Tangerang, Bekasi, Bogor, Nakarejo di Jakarta. Buasa Somoni ala ikut Borhan ke ini orang dalam usia ke Borhan do hingga pukul 3 pukul 5
ke Jakarta, mulai main dasar main dari jauh pukul pukul saja siang, pukul siang sama itu jauh pukul siang mama udah besok deh borhan masih kita sobat naik pukul 5, soal 5 terus satu hari Jumat, hari Sabtu pesta dope ini hari Minggu, ada arisan anak-anak, gamboi, belita tempat keluarga mana makan bersama. Jadi akibatnya godang-godang depresi yang meminang terutama di daerah pinggiran Jakarta di kon hati-hati doa mamina alau penelitian doa. Jadi dakwalan alat dewasa na stres ngado be akra dakdana aka umur 12 tahun ngado stres ngado na bunuh diri alani depresi. Oma molo hilang harapan molo depresi stres hari ini aku akan situasi nata dulu senario. Jadi amamina ya macai harga do harapan, macai harga do ahana tajam sadario. Iman ani surat di apostel Paulus tu huria nadinum. Jadi mau boi dari kamu amamina isi tinggi surat si Paulus suraton di Korintus tiga, dan kaya ibana roto Roma dan kaya ibana satu Roma. Jadi tinggi neng tu Spanyol tiga ini yang melalui mereka mu di jadi neng tu Spanyol tiga nah alai panggilo si Paulus ma pangrupio ni uria Roma asai rupi halaki itu ongkos. Jadi surat isi Paulus ma uria ngaduro asa marsada halaki jala boi rupi halaki uria nasing. Buama cara halaki asa boi rupi halaki uria nasing ikut parjolo sahal ikut sada dorosi baru be boi rupi halaki nasing. Kalau nak sada dan boi halaki mengurupi nasing. Imanai surat di Paulus di surat Tuhuriani di Rom. Oma gambar kota Rom tinggi masa jaya. Jadi orang bope Koloseum bawa akan asik dan kalau sunarinya setengah runtuh Koloseum. Ada oma di sini tinggi 50,000 halak Yahudi di kota Roma. Jadi memang godang go halak Yahudi ada di sini. Jadi surat kon Apostel Paulus masurat dongdak kolak tualak Yahudi ale tonggo tubuh yang Kristen ngadom isi nama isi alak Yahudi dengan alak Yunani amana hidup Paulus isi dipasi mas Paulus mahita sude omana ni surat ibana hidup ibana di Roma 2 ayat 10 itu jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris lapatannya dak kolak halak Yahudi anak ni jahoba ngado hotisi halak Kristen. Jadi di surat Paulus mengisi kita adalah anak dan kita adalah ahli waris, kita menerima bersama-sama dengan Kristus. Artinya semua orang yang percaya pada Kristus, memang Kristen ini adalah anak angkat kata orang, anak aslinya orang Yahudi, tapi sebagai anak angkat pun kita memiliki hak yang sama dengan anak asli. Jadi kita sama-sama memiliki hak menerima bersama-sama dengan Kristus. Dan Paulus sering sekali mengatakan bahwa kita adalah anak, anak Allah. Kita adalah anak Tuhan. Dan dikatakan di situ di Roma 8, di surah Maisi di Roma, di Rom 2 ayat 15, Todi hana kodo ijalohamu. Jadi roh yang menjadikan kamu anak Allah. Karena itulah kita sekarang menjadi anak-anak Allah dan kita adalah keluarga Allah. Oma pesan menang anak boy gabe pesat kita sadar dia. Oma nampar dulu kita sonari anak menyebarkan doa kita dan semua orang. Oma naik surat di ayat Roma 8 ayat 20 itu masih ayat akan nanti ada aja.
Ido kitodo, asa gabi kudos na sida ko pangalaw ni Anaknan, asa ibanan na kakuro kiku, siya torok ang gina. Jadi kita, ito ko'y si hita ang gini Kristus. Macay tabo at yung gini, hita ang gini Kristus. Ibanan do siya kami. Karena itu, saudara-saudara, sebagai seorang anak, maka tentunya kita punya tanggung jawab. Nah, jola mainan pikiru halak batak tu Jakarta, anak di ibu kota, alman na ibuan. Aduh kau tu lu hal na ibuan halak batak, inna opun na jolo. Amai, kabar jolo dibel. Nang gue lupa, dibel. Napa dua hon? Hepeng. Perudu hepeng. Napa tu lu hon? Arombo. Aduh kau pedi kamu amang inan, arombo? Molo tinggi kalau bapak aku tuh kalau bu kami kalau kami tepat nomor 10 itu deh. Jadi mau di bagas sadang alam tapi mau dibalik aku mah taruh bos yang oma. Yesus nido isi pal bapak. Jadi mau cocok tuh kami mau warnin tepat tubuh bapak sama ini. Untuk taruh bos ka untuk permision untuk permision sama sama kita sama kita. Untuk behita. Kira-kira sama nima. Tapi kami kan perantau belami. Ale maksudnya macam perlu dok keluarga itu kita. Ala ada mau tanggung jawab di kita mana? Soalnya satu keluarga. Ada mau tanggung jawab satu keluarga karena asing. Ala kita keluarga memang kalau ala kita memang benar dok keluarga. Banyak kau mau menginap. Kalau kita kalau ala batak dong kalau undangan pesta, undang pesta. Nah, dohon mabokon opat halaman. Kalau kita di opat halaman, dohon mabokon. Saya dia mat, saya dah gudam matamu ni. Baik kau. Kalau agak nasi yang mengundang cuma keluarga dan besan. Kalau kita opat lembar turut mengundang. Ima kita, Allah kita menghargai keluarga. Boleh lu muruk, kalau dah ipa masuk warna tu sih. Musik. Jadi memang macam perlu doh kita keluarga. Berarti kalau keluarga doh kita perlu doh kita adalah tugas sama sadar anggota keluarga. Aka yang aku pe, aku kau tugas dari bagasi keluarga. Aku kau nama nunci piring, nama nunci mobil, mana tugas mana nahan. Aku kau tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai keluarga Tuhan, apa tanggung jawabnya? Masih cukup di kita mana? Kalau kita sebenarnya nggak dok, anggini Kristus. Cek dulu bil, kalau itu kewajiban. Kewajiban apa lah itu amang ina? Tentu kita wajib menjaga nama baik keluarga. Wajib itu. Kalau orang bakat ada anaknya yang menjaga, yang tidak menjaga nama baik keluarga, ilang, langsung dianggap tidak anak lagi. Ini orang Batak nggak salah juga itu, tapi yang mengingat buat orang Batak nama baik itu perlu sekali. Karena itu kalau lelang dipanggil namanya, mau dia bayar karena namanya sudah dipanggil. Kalau dia, nah itu kayak kita ini orang Batak, kalau lelang dipanggil namanya, baru dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain karena sudah dipanggil namanya, harus bayar lagi ya. Gitu kan, oh, ya. Taktik itu mengingat hati-hati kalau dipanggil lelang. Tapi artinya kita memang bertugas untuk menjaga nama baik keluarga. Kemanapun kita pergi, kita akan selalu diingat sebagai anggota keluarga. Bahkan di keluarga Batak, lebih hebatnya lagi kita, nama baik kita bukan ditentukan oleh tingkah laku kita, tapi ditentukan oleh tingkah laku orang yang keturunan kita. Sehingga kalau saya berhasil, yang dapat nama itu bukan saya. Halo Bapak dulu. Jadi kalau oh, berhasil kan? Isi itu dengan anggota keluarga sih? Nah, bagaimana? Dan lalu. Jadi kalau di film, kalau di film orang Batak, harus anaknya lebih jago dari orang tuanya. Karena itu sebagai anak, kita wajib menjaga nama baik keluarga. Harus lebih dari bapaknya, dari ibunya. Itulah makanya makin lama makin susah jadi anak orang Batak ini. Makin lebih, gimana lah kan? Hanya ujung, kira-kira begitu. Tapi tugas kita sebagai anak-anak Allah apa? Saudara-saudara, disinilah sekarang bahwa manusia
banyak sekali cobaannya sekarang. Kita seringkali tidak lagi menjaga nama baik keluarga Allah. Karena kita mengikut dunia, akhirnya kita patuh kepada dunia dan tidak lagi patuh kepada firman Tuhan. Saya melihat belakangan ini lebih banyak orang takut kepada penilaian orang lain daripada penilaian Tuhan. Sama dia main, gue tau gue contoh sama mama. Molo misalnya, misalnya pada sebuah lampu merah yang kita tahu lampu merah harus berhenti, tiba-tiba banyak motor yang ikut menerobos, apakah Mang Inung berhenti atau ikut jalan? Terobos lo mana soi sih? Stop. Terobos lo kan? Jujur Mang Ita. Jadi kalau ada lampu merah, motor ada beberapa yang lewat, harusnya berhenti. Memang di Indonesia ini ngeri juga, kita berhenti, kita diklakson dari belakang. Ada lampu merah, memang itu ngeri juga. Sudah saya perhatikan itu, kita diklakson dari belakang. Tapi apakah kita turut kepada kehendak orang yang salah, atau kita mau menjalankan yang benar? Itu pertanyaannya. Di Jakarta misalnya, kalau lagi macet, emang ini ya, lagi macet. Nah, ada jalur Transjakarta kosong. Ada beberapa mobil yang masuk ke hitam besi, mana tunggu kita di jalurnya. Masuk lo kan? Mulai dong polisi masuk contoh? Down. Ada 500 ribu sebenarnya, denda. Jadi kita patuh. Kalau ada yang mengawasi, tapi sebenarnya kita tunduk kepada orang banyak, kita ikut kepada rombongan. Kalau ada orang banyak melakukan kesalahan, kita ikut melakukan kesalahan. Misalnya mainan, ada bisa contoh sehari-hari. Kawan, ada belum aku, kisahnya ada dong mainan. Kali juga ibarat di sada kantor pemerintahan. Jadi kebetulan ada mah ikon kita kena nasida. Mulai kita ke dimana, dan pertama tambah gaji. Kita ken tambah gaji. Teket tambah gaji. Jadi suku di mana mak? Nah, ya nak buat teket apa? Suku di mana mak tu doan? Nah, doan. Kata temannya begini. Jadi pak, ini yang sebenarnya adalah laporan perjalanan bahwa bapak ikut laporan perjalanan yang bapak tanda tangan. Tapi kan saya tidak ikut dinas keluar, kata dia. Ya tak apa, bapak tanda tangan aja biar semuanya dapat menghabiskan anggaran dan semuanya juga kebagian adil. Isyarat apa doa mengina? Mulu suke, mana kondisi? Mulu ilah tuhamu, kita kenamu dong. Kita kenamu nabi? Hah? Mau mengina? Wah. Salah deh kan? Salah deh? Salah. Kalian kita kenamu nabi? Iya. Iya contohnya Mang Ina. Jadi memang macam perlu kita revolusi mental. Mang Ina, nak kalau si presiden terpilih Mang Doki, nak udah ayat na teksnya ibarat saya belum tahu. Gue itu Mang Ulel, saja gue udah teks na Mang Dok revolusi mental. Ale memang bahasanya tentang revolusi mental. Jadi Mang Ina, memang odon nak baik kita, nak gue menjaga nama baik keluarga Tuhan. Jadi kalau dibilang siapa orang Kristen, apakah kita lebih dikenal sebagai orang yang patuh kepada Tuhan atau pada orang yang sebagai orang yang curang? Apakah kalau kita dibilang kita orang AKBP, mana yang lebih kenal? Oh, mereka ini adalah orang-orang baik yang menolong orang lain, tandanya mereka anak Tuhan. Atau, wah mereka ini memang jahat, suka bikin ribut. Nah dia tuh kita. Apakah kita bisa menjaga nama baik keluarga? Kenapa kita tidak bisa menjaga? Karena tekanan yang datang ke kita menginap. Tekanan. Kalau ditekan kita, berubah kita. Karena kita takut untuk berbeda dengan dunia. Makanya kita sering digarami dunia. Kita sering digarami dunia. Gereja berubah karena dunia yang menggarami kita. Bukan kita yang menggarami dunia. Kita berubah karena kita takut dan akhirnya tunduk kepada permintaan orang banyak. Dan inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma pada waktu itu ditindas dan ditekan,
dan mereka takut untuk melakukan kebaikan, sehingga Paulus mengatakan Allah membawa kebaikan bagi orang percaya. Jangan takut kalau ditindas, tetap lakukan yang benar. Jangan takut kalau kamu ditekan. Pada waktu itu jemaat di Roma sudah mulai ditekan oleh pemerintahan karena mereka dianggap sekte yang sesat. Jemaat di Roma sudah dianggap sekte yang sesat. Karena itu Paulus berulang kali menuliskan surat atau kata-kata supaya mereka kuat di dalam pencobaan dan penderitaan kepada jemaat di Roma. Paulus menuliskan surat, dikatakan hidup ibarat di ayat 10 ai hurajumi akasitawan di hasianon irana sodondo artubakon hasanaton sepapataro kita sodo. Jadi katanya jangan takut akan kesusahan kita, banyak kesusahan kita sekarang, tapi kalau nantinya kita percaya pada Tuhan, maka kita akan dimuliakan karena Allah membawa kebaikan bagi orang yang percaya. Dan orang-orang yang dikuasai Roh Kudus lah yang bisa mengenali ini, sehingga dia melakukan hal-hal yang benar meskipun ditekan oleh yang lain. Apakah berani kita menginginkan melakukan melawan tekanan ini? Kalau misalnya SIM atau kemarin di gubernur pejabat gubernur Jakarta memarahi petugas KIR. Izin kendaraan, gua. Izin ke angkutan mana truk. Dia memarahi karena orang ada petugas yang meminta, tetapi kan kita juga ikut membayar. Bahkan sebelum diminta kadang-kadang kita ikut membayar duluan, sehingga kita juga agak bingung yang mana yang duluan. Ini dia, ini yang perlu kita perbaiki ya mengenai apakah kita tunduk kepada hal-hal seperti ini. Paulus mengatakan jemaat Roma jangan pernah tunduk kepada hal yang jahat. Percayalah Tuhan membawa kebaikan bagi orang yang percaya. Meskipun kamu susah sekarang, Roh Kudus tahu doa yang kamu perlukan, kamu akan dibebaskan. Karena itu alami kebaikan doksi Paulus pada ayat 21. Ope, ahamadohonot taizi molo debata mengata isema alotna. Jadi idola patah ini ada di surat Paulus di Rom 8 ayat 20 ono 1 ayat 70. Persiapan asaono puas ni huria di Rom pola waki hak bagasan ni akan jauh. Namang ina, karena itu saya mau menunjukkan memang kadang-kadang di dalam situasi hidup kita ini seperti video tadi, karena semua harapan terasa hilang. Tidak ada lagi jalan ke depan, masuk sungai, tenggelam, mau lompat, ada harimau. Jadi seperti apa kira-kira kelanjutannya?
Jadi yang mana di saat semua harapan sirna dan kita sepertinya kehilangan sebuah harapan, kita sering lupa menginginkan bahwa Tuhan sering menolong kita. Sering. Pikirkanlah dalam hidup kita, kapan Tuhan menolong kita? Pasti banyak. Cuma ketika kita menghadapi kesulitan, mengandalkan kekuatan sendiri, lupa kita bahwa Tuhan selalu ada. Kita coba lawan sendiri, ternyata di belakang kita selalu ada Tuhan. Selalu ada Tuhan. Dan Tuhan kadang-kadang memakai caranya macam-macam. Kadang kita perlu menangis dulu. Kadang kita perlu terluka dulu untuk mengetahui bahwa Tuhan selalu sedia di belakang kita. Karena itu, katakan bahwa Allah membawa kebaikan bagi orang percaya. Allah membawa kebaikan bagi orang yang berserah kepada Dia. Setiap kita yang ada di sini, pesan hari ini adalah harapan. Kalau Manginang memiliki keputusasaan di dalam hidup, kalau pada saat ini mengalami kesulitan di dalam hidup dan semua jalan sepertinya terblok, tarung deh. Inang. Ketobo-tobo. Di situ di mana? Tuhan selalu menolong kita. Karena itu setialah kepada Dia, karena Dia telah memilih kita dan membawa kebaikan bagi kita. Amin. Haleluya Tuhan Dewa Tanami, mengharap sudah dibangun bincang puji-pujian bahwa kesempatan mengardongan malayah tidur pasat kami kebulun siala asini rukam mengardongan yang kami apa yang gue yang menemukan pro marsal mengharapkan semua kebulun mengardong malayah tidur kami mengardongan kebalgan asini rukam mengurupi kami menolong mamerek kami akayana kong hadite pengusiyot ni anakmu kata Yesus Kristus doi nami gabi anggini Kristus maceta dulu Tuhan mau lihat disudi pasu-pasu kebalasan mulia Tuhan maceta dulu tenggu asalam nami mau dipengku kalau Tuhan ini sepatah lupa nah ikon Kau kami, kami akan menjadi Inggris karena kau kami hidup tu pertiga. Tolong kami Tuhan, sabu yang marguku, marguku di bagasan apostol kami, marguku kami mengulang nawaitan kepada kita. Hal itu tiba-tiba, kurangku. Ragap do main ragap perkilo di bagas apa mulu nama sudah panjang. Perubima ham masa kesada di bagasan sudah pergumulan di bagasan mulu nama. Pada bagas kami yang do hari minggu kami do kadungan nami nado di bagasan zona perang minggu kami do kadungan nami. Nadong di Palestina, Israel. Jika doa nami, nadong di Syria. Nadong di Sudan. Nadong di Irak. Naikon Kolo nasida naipaksai nasida asagabe berubah ugamu nasida. Oleh pasat nami nasida kita namun berbatas. Tolonglah mereka sehingga mereka tetap bisa kuat di dalam segala hal yang mengganggu atau yang menggoyahkan iman mereka. Bantu kami agar kami juga bisa menolong mereka. Kami berdoa juga ya Allah, di dalam segala permasalahan kami, kiranya Engkaulah yang merajai hati kami sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk tetap berani melakukan yang benar karena Engkau yang membawa kebaikan dan karena Roh Kudus mula yang akan menuntun kami meminta apa yang kami perlukan di dalam hidup kami. Terima kasih Allah. Doa dan permohonan ini kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.